Ya, pemirsa, terkait deep learning, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan bahwa konsep deep learning bukan merupakan sebuah kurikulum. Tuntutan dari masyarakat. Hal ini disampaikan Abdul Muti usai rapat bersama Komisi 10 DPR RI di Senayan, Jakarta beberapa saat lalu. Sebelumnya, isu mengenai rencana perubahan kurikulum oleh Mendikdasmen mencuat setelah pernyataan Abdul Muti dalam kanal YouTube Sahabat Pembelajar. Dalam video ini, ia menyebutkan arah pembelajaran ke depan akan diarahkan pada konsep yang disebut deep learning. Jadi arah pembelajaran ke depan itu mau saya arahkan ke arah namanya deep learning. Nah, ini sebuah teori baru sebenarnya. 95 saya kuliah di Australia sudah mempelajari deep learning ini. Jadi sudah 20 tahun yang lalu teori ini berkembang. Nah, di situ yang namanya nanti ada namanya kontekstualisasi. Ini sama. Sehingga pembelajaran itu, nanti bocoran lagi itu, nanti kita arahkan ke arah pembelajaran yang mindful, meaningful dan joyful. Nah, nanti disebutnya pelajaran namanya pelajaran yang full.